Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin 'abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masih di muka surat 136. Qala al-Imam Ibnu Bas rahimahullahu taala wa qaulullahi taala wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Takdirnya apa? Uhiya ilayya annahu kana rijalun ila akhiril ayat. Diwahyukan juga kepadaku bahwasanya dahulu kala ada kaum lelaki dari manusia meminta perlindungan kepada kaum lelaki dari kalangan jin, sehingga mereka yang dari kalangan jin menambahi manusia rasa takut, atau mereka dari kalangan manusia menambahi jin rasa sombong. Dua penafsiran sama benarnya. Dua-duanya betul. Terkadang satu lafaz memiliki beberapa makna di bahkan di bahasa kita ada ya pola-pola macam itu. Satu lafaz memiliki beberapa makna. Hukum itu mungkin jin atau manusia. Iya. Jadi boleh berkebalikan. Wabul jamaah kembali ke manusia ataukah kembali ke jin. Demikian pola hum. Tinggal disesuaikan. Tinggal ikut tafsir mana yang tepat. Nah, itu dua-duanya ditafsir memang. Ada di tafsir. Manusia menambahkan rasa sombong kepada jin. Dan jin menambahkan rasa takut pada manusia. Ini kekayaan bahasa Arab. Apa itu? Ijaznya Al-Quran. Bahasanya ringkas tetapi memiliki beberapa makna yang penting. Dua-duanya penting. Dua-duanya memang sesuai kenyataan. Jinnya tambah sombong, manusianya tambah takut. Jin jadi sombong, sobat. Karena merasa hebat. Manusia yang dahulu dimuliakan di atas malaikat dan jin, tahu-tahu sekarang malah minta bantuannya pada jin, minta perlindungan pada jin. Nah, jin jadi merasa besar. Iya, karena ditakut-takuti. Semakin minta bantuan ke jin, semakin ditakut-takuti. Iya. Jinnya tak mau lah untuk kehilangan kesempatan untuk dimuliakan dan diberi persembahan ini itu. Semakin memberikan rasa takut, biar manusianya juga semakin banyak memberikan persembahan dan penghormatan. Nah, itu syirik, masuk dalam syirik. Asalnya kecil. Walaupun apa boleh jadi besar, tergantung keyakinan. Hukum asalnya kecil semula. Kalau sampai kecil, pingsan itu ciri-ciri. Tak tahu istilahnya. Karena kata para ulama, kalau rasa takutnya itu menyebabkan dia menyembah atau memberikan persembahan, itu jadi syirik akbar. Tapi kalau sekedar rasa takut kemudian pingsan, ya mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Seperti takut pada apa orang yang jahat atau takut pada batu lalu pingsan. Insyaallah tidak sampai syirik akbar. Buddha diberi makanan atau Buddha diberi makanan. Nah, itu aneh. Buddha disembah, tahu-tahu dia pula yang minta makan. Itu syirik akbar. Itu syirik akbar, betul. Itu syirik akbar jelas. Ngasih persembahan. Masuk Islam kita sama saja. Tak sama. Tapi dakwah dan apa ya kan? Mudah-mudahan suatu saat dia berpikir, iya aku tak sama. Ini Buddha disembah. Padahal dulu Buddha ada sejarahnya ketika masih kecil. Berarti sebelum Buddha lahir Tuhan siapa? Ini entah lama-lama berpikir tuh yang punya akal. Ini kira macam yang dukun-dukun paham itu jatuh dalam hal. Oh jelas memang itu ma'ruf. Orang-orang yang punya saka-saka dukun-dukun, mereka banyak yang cerita. Mereka jadi ketakutan. Bukan tambah hebat dan tambah tenang, malah tambah ketakutan. Oh ya, kecuali yang terutama menjelang kematian itu, penyakit-penyakit kembali ke mereka. Penyakit yang dahulu dihilangkan atau dipindahkan dari apa itu customer atau pasiennya itu. Tayyibal hadhil ayah nazalat fi unasin kanu ya'udzuuna bi sadatil jin. Ayat ini turun tentang yaitu mengenai sebagian orang, sekelompok orang yang dahulunya minta perlindungan kepada para pemimpin jin, sebagaimana itu dalam tafsir Mujahid dan lain-lain itu.
Fa akhbarallahu subhanahu wa ta'ala annahum zaduhum rahaqah. Maka Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi mengkabarkan bahwasanya mereka menambahi mereka rasa takut. Kalau salah satu penafsiran. Wa hadza ala sabili dzammi lahum wal aibi lahum. Dan ayat ini datang berdasarkan pola celaan kepada mereka dan menunjukkan aibnya mereka. Iya, aib punya sesembahan yang maha hebat, kenapa malah minta perlindungan kepada makhluk yang sama-sama lemah itu? Semuanya makhluk. Kenapa malah disembah dan meninggalkan zat yang maha kuat lagi maha hebat yang memberikan kepada mereka zikir perlindungan dan seterusnya? Fazaduhum rahaqa, yakni zaduhum khaufan wa dhi'ra, yaitu para jin menambahi manusia rasa takut dan rasa gentar. Lammasta'adzu bihim, ya bihim, tatkala manusia minta perlindungan kepada jin. Fata'assadu 'alaihim wa takabbaru. Ini langsung masuk ke makna kedua. Maka jinnya semakin ganas kepada manusia dan semakin sombong. Jadi dua tafsir langsung masuk di sini dalam satu penjelasan. Tayyib. Sebagaimana anak baca di kitab-kitab orang yang taubat dari perdukunan itu, bukan kemudian mereka jadi aman tenteram, tapi mereka selalu resah. Anaknya diganggu, istrinya juga diganggu dan seterusnya. Ketika jinnya ingin diberi persembahan lebih dan seterusnya, lama-lama demand minta ini minta itu. Kalau tak, anaknya diganggu atau anaknya jadi tumbal setiap malam purnama dan seterusnya. Jinnya tambah ganas dan tambah sombong. Persembahan. Tergantung jinnya minta apa. Apakah ayam yang matanya hitam dan seluruhnya hitam dari atas sampai cakar-cakarnya juga hitam, atau makhluk yang semuanya putih dan sebagainya, tergantung jinnya minta apa. Tergantung. Terserah, nggak tahu. Kalau jinnya mungkin kona'aha minta sederhana aja. Kalau jinnya advance mungkin minta apa itu, McDonald ke apa, tak tahu. Itu dimakan. Insya Allah memang dimakan. Kalau pulut tuh disembahkan untuk macam pawang, kita boleh makan pulut. Baca bismillah. Kalau dia adalah berupa daging jangan, tapi kalau berupa yang bukan sembelihan, sebagian ulama masih membolehkan karena berdalilkan dengan Nabi SAW memanfaatkan apapun yang dipersembahkan kepada berhala diambil, kecuali daging. Nah, daging beliau tak mau ambil karena dia disembelih untuk selain Allah. Tapi benda-benda yang lain yang nabati atau apa, duit itu boleh diambil insya Allah. Dalam itu komputer disembahkan dengan apple, limau. Nah, ada Fanta, ada Sprite ya, juga. Boleh kita ambil. Makan bismillah sudah. Betul. Dewa kan sakti, tak perlu makanan, kita ambil aja kalau yang penting orangnya jangan sampai ketahuan. Jangan sampai orangnya tahu. Baca bismillah. Iya, baca bismillah. Kalau tak baca bismillah nanti jinnya ikut makan, rugi kita. Silamu aku letaklah depan buta. Iya, rugi. Harusnya kita minta, harusnya kita minta. Harusnya jinnya apa namanya itu, patung-patungnya yang memberikan rezeki pada penyembahnya, malah dia pun dikasih nasi lemak. Iya, memang aneh itu. Baik. Seperti yang di toko dan lain-lain itu nampak dewanya dikasih apa itu, Sprite, Fanta, dikasih beberapa kue-kue pisang. Oh. Nah, limau. Iya betul. Boleh aja, dia bukan daging, enggak masalah insyaallah. Tayyib. Fazaduhum rahaqa, yakni zada jinsul insi. Tayyib, ini wawunya sebagai fa'il yang kembali ke wawunya kembali kepada apa? Kepada manusia. Fi zadu lil jin. Ya, zadu wawunya ke manusia, hum kembali ke jin. Ini salah satu penafsiran. Walha lil ins. Baik, ini agak-agak itu ya, agak rancu ini. Apakah si sekretarinya yang kebingungan karena Syekh bin Baz memang menyebutkan dua tafsir. Ya Allah. Boleh jadi sekretarinya yang kebingungan tatkala didatangkan dua tafsir kemudian tercampur, nanti malah bingung. Baik. Intinya kita lihat rohakon di sini apa dulu. Baik, yakni dhi'ran wa khaufan. Rasa gentar dan rasa takut, nah, berarti apa? Yang menambahkan rasa takut. Pakai yang lain.
pakai buku. Alat tebuan. Tebuan bahaya. Iya. Baik. Kalau rohakon ini artinya adalah rasa takut dan rasa gentar, berarti wawul jamaahnya sebagai fa'il itu kembali kepada jin. Nah, hum memang kembali ke manusia. Jin menambahkan rasa takut kepada manusia. Nah, ini gak masalah, mau hum, mau ha, boleh, tergantung. Kalau hum ini mazhab kufiyun, langsung jadi satu hum. Tapi kalau basriyun, fa'ilnya, yaitu apa, maf'ul bihnya adalah ha, mim sekedar alamatu jam'i dzukur. Adapun kalau rohakon artinya adalah takaburon, kesombongan, berarti wawu jamaahnya itu kembali kepada manusia, hum kembali pada jin. Manusia menambahkan kesombongan pada jin. Iya, betul. Uqubatan lahum, sebagai hukuman untuk mereka, hukuman untuk si manusianya. Tatkala orang mau tauhid, misalkan tauhid berlindung pada Allah, dia akan mendapatkan keamanan. Tapi kalau berlindungnya pada yang selain Allah, maka tidak mendapatkan keamanan, malah mendapatkan rasa takut. Tayyib. Wa qala akharuna minas salaf, para salaf yang lain mengatakan fazaduhum rohaqa aitu ghiyana, tughyanan dan takaburan tadi itu. Tughyan, bersikap melampaui batas. Sudah diberi persembahan malah semakin melampau, minta lagi, minta lagi. Al-wawu lil ins. Baik. Nah, ini baik, istilahnya memang perlu diperinci. Yaitu manusia menambahkan zadu ay al-insi, al-insu. Manusia menambahkan walha lil jin. Nah, iya betul. Dibagi-bagi. Ini sama dengan yang di pasar-pasar itu, samseng-samseng, atau di Indonesia bilang preman, selalu minta uang keamanan setiap minggu atau tiap bulan, tergantung ucapan mereka. Ya, tapi lama-lama minta lebih tiap bulan. Oh, ini harga naik, maka kami juga harga keamanan naik, katanya. Padahal mereka lah yang memberikan bencana dan rasa takut. Aman dari apa juga? Zaman jahiliyah Umar bin Khattab lebih hebat, bukan sekedar persembahannya itu dimakan, tapi apa, Tuhannya pun dimakan. Ma'ruf, tatkala Tuhannya dibuat dari adonan, dibuat roti, dibentuk tergantung Tuhan apa, setelah disembah dia lapar, Tuhannya dimakan. Ternyata Tuhan sedap. Dibuat dengan roti. Iya, sebagian pakai roti. Ada juga yang sistemnya ma'ruf di dalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, sebagian sahabat, tapi di masa jahiliyah cari batu untuk safar. Batunya itu dianggap batu yang bagus untuk disembah. Nanti di tengah jalan jumpa batu yang lebih baik, ini dicampak. Tuhan yang lama dicampak, cari Tuhan yang baru. Iya, Allah sudah memilih mereka masuk Islam dan jadi bagus. Jelas kejujuran, jujur mencari kebenaran dan sebagainya, maka dapat hidayah. Tidak seperti yang Abu Jahal dan Abu Lahab, setelah tahu kebenaran mereka merasa dengki, lalu ya tak jadi, tak malah tak dapat hidayah mereka. Tayyib, kita tambah sedikit lagi kata beliau di sini, fazaduhum rahaqa aitu ghiyana wa takabburan alaihim. Manusia menambahkan kesombongan dan sikap melampaui batas pada jin itu. Wasti'la'an alaihim, dan jinnya semakin mendominasi terhadap manusia. Ia semakin meminta ini dan itu, semakin menekan, semakin jual mahal dan seterusnya. Wakilal makna ya ini hak, kedua makna itu benar. Fa'inna ta'awudha bil jin, karena sesungguhnya minta perlindungan kepada jin, wal maila ilaihim, dan condong kepada jin,
bukan lagi minta pada Allah, tapi malah minta-minta pada jin dan sebagainya, itu dengan alasan oh bolehlah, seperti Nabi Sulaiman dan sebagainya. Mimma yazidul insana khaufan wa ta'dhiman lahum, menambahkan rasa takut, menambahi manusia rasa takut dan pengagungan, semakin apa, mengagungkan jin. Wa khaufan minhum, rasa takut kepada jin. Wa hadharan minhum, hadharan yaitu apa, semakin berhati-hati, jangan sampai jinnya kecewa, jangan sampai jinnya tersinggung lalu tak membantu dan seterusnya. Wa istiksaran li ta'awudzi bihim, dan jinnya semakin minta banyak agar orang semakin banyak meminta perlindungan kepada mereka. Ilahuna wallahu a'lam.